Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan kita bos, Bertani Plongo TV. Kesempatan pada hari ini bos, kita akan mereview ataupun melihat wujud nyata dari tanaman cabai kita di lahan satunya yang menggunakan bibit varietas Kopai ya bos ya, varietas lokal dari Sumatera Barat yaitu Kopai. Seperti apa wujudnya, ikuti terus channel kita bos, Petani Plongo TV. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen ya bos ya, agar video-video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, lanjut kita lihat wujudnya. Ini adalah tanaman cabai kita, umurnya 2,5 bulan ya bos ya, ataupun 75 hari bos. Jadi seperti apa wujudnya, mari kita lihat bos. Di sini terlihat pada umur 75 hari bos, jalan panen yang kita bikin 100 cm ini sudah hampir rapat bos. Ya, ini sudah hampir rapat dan ini sudah kita pasang dengan kami nyebutnya tali kenteng bos. Ini untuk menahan agar ranting-ranting ini tidak rebah ke sini ya bos ya, agar naik ke atas, jadi tidak tertutup jalan panennya bos. Dan ini alhamdulillah tanamannya seragam dan mudah-mudahan panennya melimpah ya bos ya, amin bos, mantap. Di sini ada yang tinggi segini bos, dan ini dataran rendah ya bos ya. Kita lihat tingginya segini. Ini saya tingginya 187 bos, 187 cm bos saya segini. Dan ini segini ya bos ya. Ini masih bisa naik lagi karena ini lihat bos, ini masih dalam masa pertumbuhan ya bos ya, ataupun pembentukan bunga. Jadi ini masih bisa, jadi ini masih bisa tinggi lagi bos. Oke, kita sekarang lihat wujud buahnya ya bos ya. Sekarang kita lihat bos, wujud nyatanya seperti apa sih bentuk atau karakteristik dari cabai Kopai ini ya bos ya. Di sini buahnya tidak terlalu panjang ya bos ya, ukuran sedang, dan tipe tangkai rantingnya ini pendek-pendek bos. Dan ini mantap bos, tahan terhadap virus, keriting, dan mudah-mudahan antraknosa juga ya bos ya, amin. Di sini pada umur 75 hari sudah terlihat banyak buahnya ya bos ya, atau buah yang akan tua bos. Dan di sini juga ada yang sudah merah bos, kita lihat sebelah sini. Untuk untuk cabang pertama ini sudah terlihat merah bos, ini adalah cabang pertama bos. Dan ini buahnya dua, ini tidak saya buang karena lumayan ya bos ya, buah pertamanya sudah merah. Dan di sini terlihat bos, alhamdulillah pertumbuhannya sangat seragam. Kita lihat buahnya sangat mantap bos, kelihatannya sangat berbobot bos. Mudah-mudahan hasilnya melimpah ya bos ya. Dan ini adalah varietas Kopai atau varietas lokal bos dari Sumatera Barat. Di sini seperti yang sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya, kami tidak pernah membuang tunas ya bos ya. Di sini terlihat tunasnya banyak sekali, 1, 2, 3, 4 ya bos ya, 5 tunas tidak kami buang, saya biarkan seperti ini. Seperti ini saya biarkan karena lihat bos, di tunas ini bos, ini buahnya juga sangat banyak bos. Ini sayang kalau dibuang ya bos ya. Hanya kami buang daun-daun bawah dan ranting-ranting kecilnya ini bos. Supaya apa? Supaya sirkulasi udara di sekitar bawah batang ini tidak terlalu lembab ya bos ya, dan lancar. Mantap bos. Jadi untuk kawan-kawan petani cabai yang ingin menyemai cabai ini adalah bentuk wujud bungkusnya. Kopai cabai lokal bos,
Dan ini saya beli dengan cara online seharga Rp110.000 ya bos ya. Mungkin di tempat Anda juga lain harga. Intinya saya di sini tidak berjualan ya bos ya, hanya sekedar berbagi pengalaman tentang budidaya cabai. Dan ini adalah wujud nyatanya bos. Dan lumayan tahan virus bos. Ini buktinya bos. Bye bos. Dan di sebelah sana itu yang kita bikin videonya, kita view bos sebelah sana. Jadi ini real ya bos ya, kita memang menanam bos. Jadi tidak hanya sekedar omdo ya bos ya, atau omong doang bos. Kita bukti nyata kita memang menanam cabai bos. Dan ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman ya bos ya. Mantap bos. Untuk itu bos, ikuti terus channel kita Petani Plongo TV. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen bos. Oke, mungkin hanya itu saja tentang kita review salah satu produk benih lokal, yaitu kopai. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos.